Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara daftar di Sebank. Nah, di sini ketika kita daftar di Sebank, kemungkinan kita akan mendapatkan bonus sebesar Rp25.000 hingga Rp100.000. Nah, selanjutnya langkah pertama, silakan teman-teman klik saja link yang ada di kolom deskripsi, yang nantinya teman-teman akan dialihkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini kita akan kunjungi saja untuk Playstore-nya. Nah, selanjutnya kita install saja untuk aplikasi Sebank. Jika aplikasi Sebank-nya sudah terinstall di HP teman-teman, silakan teman-teman klik saja buka. Nah, di sini tergantung teman-teman. Teman-teman mendaftarkannya melalui akun Shopee ataupun mendaftar dengan nomor handphone. Nah, di sini kita akan daftar melalui nomor handphone. Jadi, kita masukkan saja nomor handphone kita. Selanjutnya kita klik saja kode referral. Teman-teman masukkan saja kode referralnya yang ini, TK9HD6. Jika sudah, klik saja konfirmasi. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, di sini akan dikirim nanti untuk kode OTP-nya. Jadi sudah secara otomatis sudah selesai yang proses yang tadi. Sekarang kita akan buatkan password. Jika sudah dibuatkan password, silakan klik lanjut. Nah, sekarang kita akan mengambil foto dari KTP. Kita klik saja ambil foto KTP. Selanjutnya kita klik saja yang data aplikasi ini. Nah, di sini kita akan paskan saja untuk foto dari KTP kita. Usahakan teman-teman harus memfotokannya secara lurus. Setelah sudah, kita klik saja konfirmasi. Nah, di sini secara otomatis data kita sudah terbaca. Kita klik saja selanjutnya, akan dialihkan ke halaman ini. Kita pilih saja penghasilan di bawah 5 juta. Sumber penghasilan kita pilih saja pendapatan usaha, tidak masalah. Pekerjaan ibu rumah tangga, nama lengkap ibu kandung kita harus isikan. Selanjutnya email ini tidak masalah jika tidak isi. Oke, setelah selesai klik saja lanjut selanjutnya. Nah, di sini kita centang yang di bagian bawah ini, saya telah membaca dan menyetujui syarat layanan perbankan di atas. Kita klik saja selanjutnya. Nah, sekarang kita buatkan saja untuk PIN-nya. Setelah sudah, konfirmasi lagi PIN yang sudah kita buat tadi sekali lagi. Oke, selanjutnya kita klik saja mulai verifikasi. Nah, ini kita klik saja yang saat ini. Nah, sekarang kita tunggu saja. Halo, dapat mendengarkan suara saya dengan jelas? Sudah. Mohon untuk konfirmasi nama lengkapnya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon Ibu untuk KTP-nya diposisikan sesuai dengan frame yang ada di layar handphone gini. Ibu atau di bawah dagunya Ibu? Di bawah dagu Ibu, mohon maaf. Ibu mohon maaf Ibu. What? Untuk jarinya tidak menutupi area tanda tangan yang ada di KTP. Baik, ke bawah dagu sedikit lagi Ibu, tidak sesuai dengan frame. Tidak apa-apa Ibu. Baik, pandangan lurus ke arah kamera. Pandangan lurus ke arah kamera Ibu. Pandangan lurus ke arah kamera Ibu. Mohon untuk dipertahankan posisinya. Baik Ibu. Ibu, terima kasih. Ibu, kami membutuhkan dokumen pendukung Ibu berupa SIM, paspor, ataupun NPWP. Apakah Ibu memiliki salah satunya Ibu yang masih berlaku? KTP. Cuma ada KTP? Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Proses verifikasi SIM sudah selesai. Hasilnya dapat dihitung maksimal 1 hari. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selanjutnya kita akan cek lagi apakah kita sudah berhasil terdaftar di Sebank. Nah, sekarang kita sudah berhasil daftar di Sebank. Jadi
saldo kita sudah ada 50.000. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, serta subscribe dan share sebanyak-banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.